tujuannya memang kabur itu, Pak. Enggak kenapa ya, sih. Kan yang lalu lintas di sini motor enggak mobil, Pak. Tapi nek lewat dari sini ke sana pasti kena. Kami kesulitannya pada sore ini tuh. Janjane jam sore ini tuh nek ngeten iki jam 12 esok niku. Nggih, Pak. Nggih. Tapi kan makin damel rangkaian. Rangkaian apa? Nggih. Nah niki kan maksudnya bahane anten ngeten. Bahane tetap anten nek kula tak ros jenengan mangcopi browsing ten Bukalapak iki. Menawa hari ini wis bahan-bahan disinfektan ngeten iki dengan biasa bahan bensal konium klorit itu jarang mas terus terang nggih Pak tapi dengan oke menang to mas nggih boten ngerti suarane jelas ya nggih itu sensor gerak. Sensor gerak ini bekerja kalau ada pergerakan di sekitar sini, mulai dari sini sampai ke sana. Itu akan menghidupkan pompa yang ada di sana. Akan hidup selama 20 detik. Setelah 20 detik dia mati lagi, ada pergerakan lagi akan nyala lagi selama 20 detik. Jadi fungsinya sensor gerak sebagai saklar. Pemutus dan penyambung arus otomatis. Dalam 25 menit. Satu drum itu 25 menit. Sekitar 25 menit. Muhammad Rizal. Muhammad Rizal ya, ya. Ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, awal mula kok bisa tercetus apa gerbang disinfektan otomatis ini seperti apa sih Pak? Sebetulnya cuman spontanitas ya, karena warga pada resah, pada panik lah karena virus ini ya. Makanya kita berpikir mau masang orang untuk nyemprot setiap orang yang masuk ke gapura ini. Dan akhirnya saya berpikir kalau orang yang nyemprot bisa-bisa yang orang yang nyemprot itu yang malah kena, dan siapa yang mau disuruh. Akhirnya saya berpikir nyari alat semprotan
tapi pakai pompa listrik. Tapi pakai saklar, jadi setiap orang yang masuk pencet saklar, terus matikan lagi. Nah mungkin kalau metode itu orang kampung sini bisa lah, tapi kalau untuk tamu dan orang luar masuk, meskipun kita kasih tulisan mungkin mereka mengabaikan dan sebagian pasti nggak mencet. Akhirnya saya mikir gimana kalau pakai sensor otomatis. Akhirnya saya kepikiran itu, saya nyari-nyari, saya apa terinspirasi sama yang sensor gerak di minimarket itu, seperti selamat datang, ting-tung. Nah itu akhirnya saya berpikir mau ngambeli itu, dibongkar buat sensor ini. Dan saya cari-cari di online, ternyata ada sensor gerak dan nggak perlu bongkar-bongkar lah, tinggal merakit, tinggal pasang. Dan akhirnya ya seperti ini, setiap ada pergerakan ini hidup selama 20 detik. Dan kalau dihidupkan terus-menerus, desinfektan itu akan habis dalam waktu 25 menit, itu menghabiskan 20 liter desinfektan. Jadi kalau ini hidup per 20 detik, jadi kita bisa hitung sendiri lalu lintas orang berapa orang per liternya. Kalau untuk alat-alat sendiri, apa aja itu alat-alat sendiri? Dan cara kerjanya gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Alat-alatnya itu sebetulnya sederhana, cuman dari sensor gerak itu sebagai saklar, terus pompa, pompa penyedot dan pendorong, itu satu pompa, pompa kecil, nozzle untuk penyemprot kabut itu. Cuman itu aja sebetulnya, dan kabel-kabel lah. Kalau untuk cara kerjanya sendiri mungkin bisa dijelaskan singkatnya, Pak, cara kerjanya ini. Cara kerjanya itu, ini setiap ada orang melintas, ada pergerakan melintas, itu akan hidup selama 20 detik. Menyemprotkan desinfektan. Sebetulnya cara kerjanya cuma sederhana seperti itu. Dengan sensor itu ya? Iya, jadi dengan sensor gerak itu akan hidup 20 detik setiap ada pergerakan. Terus tanggapan warga sendiri seperti apa dengan adanya desinfektan otomatis ini? Tanggapan warga yang jelas ya seneng ya, karena apa? Jadi keluhannya, kekhawatirannya, dan saya pun juga merasa lega karena saya ada keluarga di dalam, merasa sedikit terlindungi meskipun tidak sepenuhnya ya, karena kita nggak tahu siapa yang positif, siapa yang belum, kan kita cuma mencegah, meminimalisir paling tidak. Biasa kayak selang kompresor itu ukurannya berapa nggak tahu, sama di dalam ada saringan. Dan ini tong desinfektan, isinya 135 liter. Ini selang PU atau PE ya, sama ini T, ini nozzle penyemprot kabut ini. Ini T, ini nozzle penyemprot kabut. Ini bukan satu satuan, ini bisa dicopot. Ditekan. Coba di pegang. Nah, di pegang-pegang aja. Desinfektan dari tangki ini dengan kapasitas 135 liter. Pompanya seperti ini. Tujuannya memang kabur itu, Pak. Nggak kenapa, tapi itu kan yang lalu lintas. Ini motor nggak mobil, Pak.
Tapi nek lewat dari sini ke sana pasti kena.